Ana tadi ngerjain yang apa? Ayat keempat. Makan yang enggak belum empat ini. Karena kita kemarin udah secara verbal, mudah-mudahan lebih mudah ya untuk menuliskannya di sini. Ada yang masih ingat kemarin? Wow, di sini. Wow, huruf Wow, atau wow, huruf atap ya. Ini huruf atap. Oke, silakan Kak Nisa dilanjutkan. Iza. masih mute ya. Wa iza apa ya kemarin? Iza jenis jenis kata apa ini? Spesial mudhaf gitu ya. Oh ya. Yeah. Akila. Kila fi'il. Fi'il madi. Majhul ya. Iya. Fi'il madi mabni lil majhul. Ala wazani qala yaqulu qala yaqulu qala yaqulu nasoro. Iya, nasoro. Wa damiruhu huwa. Iya, huwa. La. La harf. Harf nasab. Harf jar. Oh, harf jar. Kertas Niana. apa namanya, domir mutasil. Tak bisa ada ini ya, Mbak. Atau di sini mutasil. Domir mutasil. Iya. Oh ya. Oke, okay, propertisnya. Propertisnya lahum jar. Jar plural, maskulin, maskulin, terus proper. Iya, proper. Oke, ini ta'alau. Ta'alau fi'il. Fi'il. Fi'il apa, Kak Aisyah? Fi'il, oh ta'ala. Fi'il amar ya? Iya, fi'il amar. Oke. Pak Nisya masih ingat ini ala wazannya apa? Ta'ala. Apa ya kemarin? Ada ta, kemudian ada a panjang. Panjang berarti tak enggak ya. Tas ya, betul, tasa Allah, tas iya, tasa Allah, tasa Allah, iya, tasa Allah, tasa Allah, atau kita bisa bilang di sini tafa Allah ya, tafa Allah ya. Wadamiruhu sukun au iana, ini versi apa? Sukun au kum ya. Kum. Kum. Kum ya. Ta'alau.
Kum kan? Ya, kum kum. Oh ya, tulisnya antum. Antum. Ya. Kemudian yastaghfir mudah. Yastaghfir fi'il mudhari. Laitas. Laitas itu apa? Ini majzum. Majzum. So, ala wazani. Ala wazani. Ala waz istaghfara istaf'ala. Iya, istaf'ala. Wa dhamiruhu. Huwa. Iya, huwa. Sini lagi. Lakum sama harf jar. Harf jar. Kumnya domir domir mutasil. Propertisnya. Mutasil jar. Singular singular plural. Maskulin proper. Rasulullah rasulu isim. Apa dia mud idofa ya? Mudof. Ya, tunggu sebelumnya. Ini propertisnya apa aja? Karena dia isim kan? Iya. Propertisnya ya rafa. Rafa singular maskulin proper. Oke, karena mudof ilainya proper. Jalalah propertisnya. Maksud jalalah jar. Jar singular. Mudof ilai. Mudof ilai. Oke. Jadi ini singular, jar singular. Ya, jar singular, maskulin proper. Ya, dan di sini mudof. Sebenarnya bisa ditulis dulu. Nah, ini kan sama dengan isim fa'il ya, rasulu. Kan yang pelaku ya. Iya. Ya. Gini aja deh. Itu isim fa'il. Gimana? Isim fa'il. Baru di sini kita tulis moda. Gimana sih? Moda. Oke. Sudah selesai. Sekarang posisinya di dalam kalimat ini. Kak Aisyah. Silakan. Wow, itu kira lahum. Kila fi'il. Wa idza qila lahum lahum muta'alliq bil fi'il. Ta'alaw fi'il. Yastaghfir fi'il. Lakum muta'alliq bil fi'il. Dan Rasulullah. Rasulullah fa'il. Iya, fa'il. Fa'il. Ya ampun, kucing mana. Nah, ini kan ada tiga fi'il ya. Jadi setiap fi'il itu jumlah masing-masing ya. Iya. Kalimat masing-masing. Oke. Kita mulai dari yang ta'ala karena dia sendiri.
Ini fi'il amar diikuti dengan fi'il majzum. Kemarin kita udah membahas ini. Kalau ada fi'il amar diikuti fi'il majzum, itu berarti hubungannya talab wa jawab talab. Jadi yang ini adalah bagian talabnya, amarnya, komen, dan jumlah yang selanjutnya, kalimat yang selanjutnya, jawab talab. Jawab talab. Jumlah fi'ilnya ini jawab mana fi talab dan jawab talab itu adalah salah satu form dari jawab jumlah syartiyah ya, conditional sentence. Iya. Jadi ini termasuk kategori jumlah syartiyah. Oke. Dan di sini wa idza when. Kemarin kita ada yang ketinggalan ini ya, idzanya nggak kita bahas kemarin ya. Idza special mudhaf. Kalau ada mudhaf harus ada mudhaf ilaih. Iya. Makanya qila di sini nanti jadi mudhaf ilaih. Tapi sebelumnya ada fi'il muta'alliq bil fi'il. Apakah hubungannya jumlah syartiyah dengan kalimat yang ini? Qila. Apakah ada hubungannya atau enggak? Jadi lihat artinya di sini kemarin and when it is said to them come the messenger of Allah will ask forgiveness for you. Nah ini kita punya qala ada namanya maqulul qaul ya kan, dikatakan. Kemarin kita udah bahas kalau aktif fi'il aktif qala seperti itu maqulul qaulnya jadi maf'ul bihi. Ketika dia diubah ke pasif maf'ul bihi jadi naibul fa'il. Jadi naibul fa'il. Makanya di sini jumlah syartiyah naibul fa'il fi mahalli rafa. Naibul fa'il, jadi kita pindahin di sini. Oke. Sudah kita punya ini dari fi'la ya. Fi'il, mut'alliq bil fi'il dan naibul fa'il. Semuanya jadi satu jumlah. Fi'la lahum ta'alau yastaghfir lahum. Yastaghfir lakum Rasulullah. Nah, ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Ya. Karena kita punya iza diman dia pengen ada mudhaf ilaihnya. Maka jumlah fi'liyahnya jadi mudhaf ilaih. Halo, Azim. Fi mahalli jar. Iya, fi mahalli jar. Oke. Okay. Jadi special mudhaf. Oke. Okay. Hubungannya mudhaf mudhaf ilaih akhirnya ini idhafah. Iya kan? Iya. Idhafah ini apakah kalimat atau bukan? Fragment. Less than sentence ya, bukan kalimat. Berarti nanti dia harus belong to some sentence.
dia pasti attach nanti ke salah satu kalimat. Nah, attach-nya udah pasti ke ini ya, lawa uru usahum. Oke, sekarang Bunda Niana lagi jadi mendengar aja. Oke, Kak Nur belum siap ya? Oke. Kalau gitu kita ke Kak Aisyah dulu. Silakan Kak. Lawau fi'il madi. Ala wazani daraba ya, daraba. No, yang ada apa syaddahnya? Law allama. Iya. Allama. Oh ya, ada syaddah ya. Wazani. Madi ala wazani allama wa dhamiruhu hum. Oke. Ru'usa ini langsung aja properties karena dia broken plural ya. Ru'usa nasab. Broken plural itu one F satu feminim. Terus apa lagi itu? Proper. Iya, karena karena itu ada pronoun mudaf mudafun ilaih ngikut ke mudaf ilaihnya. Mudaf ilaihnya proper. Tadi Hana bilang langsung empat properties karena dia broken plural sebenarnya kurang tepat. Ini langsung empat properties karena dia jamid. Oke. Okay. Itu aja. Dan ya sekarang ini hum. Hum on ru'usa hum jar. Oke, tunggu. Damir apa? Damir muttasil. Ya. Oke, jar. Jar plural. Maskulin. Proper. Iya. Proper. Huruf ataf. Huruf ataf. Fi'il madi ala wazani yara apa dia yang a semua nazar yang suruh kata ayat tahu sami ayat mau nazar fataha ayat tahu. Ya. Semua kan? Tahu, iya. Iya. Fataha yaftahu berarti ana wazani fataha. Fataha. Wa damiruhu anta. Anta. Ahum sama itu. Damir muttasil. Kecuali propertisnya agak beda sedikit. Ra'ait. Nasab ya nasab. Ya nasab karena dia maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi. Mudhaf ilaih makanya diajar. Oke, lanjut yasudduna. Yasudduna fi'il mudhari. Mudhari ala wazani. Ala wazani ini sadda ya sadda. Sadda ya sadda. Ada U di apa namanya? Mubariknya. Iya. Nasara. Nasara yang suruh. Pada miruhum. Iya. Hum. Dan ini huruf apa? Kurang tepat. Yasudduna hum mustakbirun. Mustakbirun hum mustakbirun ini adalah jumlah isyarat. Hal. Hal. Jadi ini sebenarnya mau h
haliyah ya. Ruhaliyah. Kalau haliyah. Nanti ini bakalan jadi jumlah haliyah. Hum. Nah, kalau hum yang di sini. Damir munfasil. Ya. Damir. Munfasil. Munfasil. Properties. Rafa. Plural, maskulin, proper. Okay. Mustakbiruna. Oh, isim fa'il. Ya. Yeah. Isim fa'il. Ala wazani istaf'ala. Wadamiru. Tidak pakai damir. Propertisnya ya, karena dia isim. Rafa. Oh, itu plural. Maskulin. Wahum mustakbirun itu common ya? Iya, common. Oke, mantap. Sudah selesai semua. Ini kita tinggal tentukan apa posisinya di dalam kalimat. Silakan Kak Nivea. Ya. Apakah fi'il, fa'il atau ini kan apa jumlah fi'liyah? Ya, tunggu satu kata dulu. Kalau lawau okay. Ini fi'il atau fa'il? Fi'il. Fi'il. Fi'il karena dia home version kita tidak cari fa'ilnya ya, kita tidak cari outside doernya. Okay. Fi'il itu ru'usa maf'ul bih. Ru'usa hum. Iya. Maaf bihi, Ro'aita fi'il. Enggak ada fa'ilnya ya karena dia anta. Ya, iya. Hum itu maf'ul, maf'ul bih dari ro'aita. Yes, duna fi'il. Fi'il itu juga karena hum enggak ada. Tadi haliyah ya. Ya itu buluhana setelah fi'il wa fa'iluhu yang ini juga kan. Fa'il ya. Ada di dapurnya. Ya fi'il wa fa'iluhu. Oke, dan ini hum. Ini apa? Mubtada. Ya, mubtada. Mubtada. Dan ini khabar. Ya, yang paling simpel kita udah tahu yang ini tadi jumlah haliyah. Nah, haliyah. Oke. Nah. Ada dua kalimat, lawau dan ro'aita. Iya. Nah, ini simpel jumlah haliyah. Ini adalah kemarin lupa anak jumlah fi'il ya. Ada dua fi'il yang datang secara berdampingan seperti ini meskipun dipisahkan dengan hum. Kemarin ini dianggap sebagai hal, ingat kan? Iya. Yeah. Yeah. Jadi hal. Nah, pembahasannya kemarin ini hal dari mana, sahibul halnya yang mana? Mm-mm. Syaratnya hal dan sahibul hal itu harus match in number and gender. Jadi kalau ini halnya hum, kita harus cari hum juga. Ada beberapa hum yang sebelumnya ya. Kalau kita cari sahibul hal, biasanya sahibul hal itu datang sebelum hal. Itu kan? Nah, ada sebelum hal. Iya.
Tunggu dulu, Hana kasih tanda nih. Yang whom, sama-sama whom. Karena halnya di sini whom. Ini ada whom. Whom lagi. Dan ini whom juga. Jadi kemungkinan ada tiga. Tapi yang mana? Sekarang kita coba translasikan dengan sederhana. They turn their heads and you see them block them. So, yang apa simpelnya gitu ya. Them, you see them, they block themselves ini. Karena ini tadi halnya ya sudduna artinya they block themselves. Nah, they turn their heads while they block themselves. Oke, okay, Hana tulis dulu. They turn their head as bisa juga. Self, ini satu ya. Sahibul hal dari lawau. Sahibul halnya lawau. Oke, okay. Yang kedua, apalagi yang ini, whom, their. Ini bukannya ini ya, dia kesatu karena udah idof, usahum, jadi satu kesatuan gitu. Ya, bisa jadi, their head, nih. Makanya their head, sense ya, their head as they block themselves. Udah jelas nggak make sense ya? Iya, nggak make sense. Langsung coret aja nanti. Nah, satu lagi yaitu dari ro'aita hum. You see ya gini. You see them as they block themselves. Nih gini bisa jadi dijadikan di apa di smoother jadi gini. You see them block dan self. Tambah nggak bagus ya. Oke. Tambah nggak make sense ya. Udah. Nah ini udah satu udah nggak mungkin. Udah tereliminasi. Kira-kira di antara dua ini yang mana? Yang bawah kan. Kalau ini lumayan nggak masuk akal juga. They turn their head while they block themselves and the other. Gimana sih? Sambil memalingkan kepala dia melakukan sesuatu yang aktif. Aneh ya kan kita ngebayanginnya juga. Iya kan? Iya. Lihat ke belakang. Hah? Awas, awas. Gitu. Jadi ya aneh. Jadi ini juga kurang pas. Yang kemungkinan pilihan yang paling pas yaitu sahibul halnya ini, home. Kita bisa tulis di sini. Sahibul hal. Oke. Okay. Dulu. Nah. Hal, sahibul hal. Jadi ini satu bagian.
yasudduna termasuk ke dalam jumlah fi'liyah ro'aita. Oke. Make sense kan? Iya. 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 Kasih juga lah di sini. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah baru hal. Sekarang kita punya salah satu hal lagi. Halnya juga di sini D kan? Nah, sekarang ada di tambahan empat kemungkinan sahibul hal. While they turn their heads and you see them, they block themselves. Oke. Okay. Kemungkinan pertama yang ini. They turn their head as apa sih artinya hum mustakbirun? Hum mustakbirun. Apa? Arogan. Arogan ya. They are being arogan. Bisa nggak sih begini? They are being arogan. And they are. Bisa. Apa gini? Being kayaknya bagus. Ya kan? Nah ini. Their head as their head is still. Aku lagi yang mana ini? Satu, dua, tiga. Oh ya, sudduna. Ya, sudduna. Develop themselves. As they are being written. Nih, sekarang kita punya empat kemungkinan. Ini kalimat utuhnya ya. Oke. Their heads as they are being arrogant, absolutely no. Ya kan? Iya. You see them as they are being arrogant. Gimana? Enggak kayaknya. Enggak ya. Gimana? Kita melihat mereka sementara mereka ketika mereka dalam keadaan arrogant. Dalam keadaan sombong. Kalau menurut Hana masih make sense juga. Sense, ya. Oke. Okay. Ini make sense. Ini they block themselves as they are being arrogant. Mereka menghalangi diri mereka sendiri dan pada saat yang bersamaan mereka dalam keadaan sombong. Make sense? Iya. Yeah. Iya. Ana juga pikir ini make sense. Satu lagi. They turn